Jepang, negara destinasi impian wisatawan. Kini Jepang tengah mengembangkan dunia pariwisatanya menjadi negara yang ramah bagi wisatawan muslim. Dalam jernih kali ini, saya Clara Verina akan mengajak Anda ke salah satu prefektur yang ada di Jepang, Aichi. Terletak di bagian tengah Jepang, Aichi merupakan tanah kelahiran para samurai. Tempat lahirnya inovasi teknologi, hingga kini Jepang dikenal sebagai raksasa industri otomotif dunia. Ini merupakan pertama kalinya saya berwisata ke Jepang. Untuk tiba di Aichi, saya menempuh perjalanan udara dari Jakarta ke Singapura kurang lebih 2 jam, dilanjutkan perjalanan dari Singapura ke Bandar Udara Sentral Chubu, Nagoya, Jepang kurang lebih 6,5 jam. Jepang menjadi destinasi impian bagi siapapun. Salah satu yang membuat wisatawan nyaman saat berada di Jepang ialah kemudahan yang ditawarkan. Jepang menyediakan berbagai fasilitas, di antaranya vending machine untuk minuman hangat dan dingin, hingga locker penyimpanan barang yang menggunakan koin. Nah, untuk menerjemahkan huruf kanji di Jepang, wisatawan dapat memanfaatkan teknologi aplikasi Google Translate di smartphone. Nah, kalau ke Jepang tidak perlu khawatir dengan huruf kanji yang tersebar di mana-mana, karena dengan kemampuan teknologi, sekarang sudah ada Google Translate yang bisa menerjemahkan semua bahasa kanji yang ada di Jepang. Selain itu, Jepang juga serius menyediakan fasilitas bagi wisatawan muslim. Salah satunya dengan menyediakan ruang sholat di beberapa titik keramaian seperti di Bandar Udara International Center Chubu Nagoya Aichi ini. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim yang berkunjung ke Jepang. Allahu Akbar. Prefektur Aichi Jepang merupakan tanah kelahiran para samurai. Untuk menyusuri jejak-jejak sejarah Jepang, wisatawan dapat berkunjung ke Istana Nagoya atau Nagoya Castle, salah satu dari 3 istana terbaik di Jepang. Nagoya Castle merupakan simbol kota Nagoya yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Itu merupakan kastil Nagoya, salah satu kastil terbesar di Jepang. Dibangun oleh Tokugawa Ieyasu tahun 1612, kemudian runtuh pada Perang Dunia Kedua, dan dibangun kembali tahun 1959. Di Nagoya Castle, wisatawan dapat menyaksikan atraksi yang dilakoni para aktor lokal, menceritakan 6 samurai yang memiliki peran penting menyatukan Jepang. Saat itu Oda Nobunaga memimpin jenderal-jenderal terkenal seperti Toyotomi Hideyoshi dan juga Tokugawa Ieyasu untuk mempersatukan Jepang. Keren banget. Pada akhir abad ke-12, samurai identik dengan prajurit elit dari kalangan bangsawan. Samurai memiliki seperangkat tata cara kesatriaan yang dikenal sebagai Bushido. Nilai-nilai moral samurai menekankan kombinasi antara kesederhanaan, kesetiaan, penguasaan seni bela diri, dan kehormatan sampai mati. Menariknya yang nonton ini memang banyak sekali orang-orang Jepang, dan sangat terharu melihat bagaimana orang-orang Jepang begitu menghargai sejarah negeri mereka sendiri. Hingga kini nilai-nilai para samurai tetap tertanam dalam diri masyarakat Jepang.
dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan yang lain.